Saudara-saudari yang sedang, marilah kita memulai pekerjaan ini dengan bersikap menjadi dan mengejamkan mata serta merenungkan para Buddha dan Bodhisattva yang ada di hadapan kita, di mana para mahaguru datang membimbing kita dalam kebaktian ini. Baik orang tua maupun saudara-saudari kita bersama-sama menyatakan penyesalan atas karma-karma yang telah kita perbuat. Waktu berjalan begitu cepat, hidup manusia terasa sangat singkat. Semenjak belajar Buddha Dharma, bermeditasi, bahkan sering membaca bermacam-macam harita, sutra, dan mantra dalam beberapa tahun ini. Apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah kita sadari? Marilah kita mengakui bahwa pada masa lalu, karena sifat egois dan rasa gengsi kita yang berasal dari loba, dosa, dan moha yang telah kita lakukan melalui badan jasmani, ucapan, maupun pikiran kita secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, segala perbuatan salah yang telah kita lakukan selama ini. Marilah kita bertekad dengan hati yang tenang dan sungguh-sungguh di hadapan Buddha untuk memperbaiki perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Thank you.